Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin la yadurru ma'asmihi say'un Fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim Sahabat Majelis Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi Alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim Semoga sholawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul yang memiliki syafaatul udmah yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Fit dunia wal akhirah dengan ridha Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin sahabat yang dimuliakan Allah mari pada pagi hari yang sangat indah ini pada hari Rabu ini dan juga pada hari-hari yang lain Sempatkan sekarang untuk melaksanakan ibadah sholat duha, walaupun hanya dua rakaat. Syukur bisa lebih dari dua rakaat. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, kemudian setelah selesai melaksanakan sholat duha, sempatkan sekarang untuk membaca zikir ini, habis sholat duha. Insya Allah, bi bisa menjadi wasilah doa dan zikir semoga rizki lancar, pekerjaan lancar, usaha sukses, hidup tenang, penuh berkah dan barokah, dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pada surat Nuh ayat 10 sampai 12. Maka aku katakan kepada mereka, Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membahayakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Sahabat yang dimuliakan Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, perbanyak membaca istighfar. Astaghfirullah, Astaghfirullah astaghfirullahaladzim, alladhi la ilaha illa huwal khayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyak membaca istighfar, insya Allah hidup kita menjadi diampuni dosanya, dimudahkan rizkinya, Dimudahkan urusannya dan diberkahi oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa ada zikir yang bisa dibaca setiap hari, dan beliau menyampaikan bahwa salah satu zikir yang bisa dibaca sebagai zikir harian, khusus pada hari Rabu, adalah membaca astagfirullahaladzim aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung sebanyak seribu kali pada hari Rabu silakan sahabat yang dimuliakan Allah anda bisa mulai membaca istighfar seratus kali habis duha kalau misalnya tidak bisa melaksanakan salat duha ya sempatkan membaca istighfar paling tidak sehari seratus kali syukur-syukur bisa dibaca seribu kali pada hari Rabu ini Semoga kita senantiasa mendapatkan ampunan Allah, rizki lancar, pekerjaan lancar, usaha sukses, dan juga hidup tenang, penuh berkah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk melihat ada seribu lebih video kami yang lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.